Halo guys, so again, welcome back with me. Oke, ini kayak hari ini gue kelihatan ganteng banget ya. Oke, jadi video kali ini gue bakalan membahas tentang bug geser map yang ternyata gue nggak tahu ini sebenarnya udah kejadian dari seminggu yang lalu, bahkan dua mingguan, tapi sampai sekarang itu masih belum difix sama Moontoon. Gue nggak tahu ini Moontoon lupa atau gimana. Emang Moontoon itu udah tua guys ya. Gue curiga Moontoon ini orang tua, jadi dia sering lupa guys. Ini biar Moontoon nggak lupa, kita ingetin lagi. Dan gue juga ada sebuah tips terbaru untuk menangani yang namanya bug geser map. Dan ini sering kali gue pakai ketika gue lagi live streaming di Facebook. Itu selalu berhasil ya, selalu berhasil. Jadi gue selalu melakukan cara ini dan itu dijamin kalau di gua itu 1000% berhasil. Gua nggak tahu di kalian berhasil atau enggak ada salahnya kalian coba. So langsung aja kita iklan joki. Oke, jadi buat kalian yang mau pakai jasa joki nawar bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp di samping ini 081315526404. Yang diterima adalah Grandmaster Epic Legend. Buat yang pengen ke Mythic langsung aja di order karena ini tuh bisa ditawar, jadi udah pasti harganya sesuai dengan kantong kalian, jadi ramah lingkungan. Pembayaran juga gampang, bisa melalui BCA, BRI, OVO, GoPay, Dana. Langsung aja ya buat kalian mau transaksi joki ke nomor WhatsApp di samping. So, thank you. Jadi bug geser map itu bener-bener belakangan ini tuh lagi meneror kita semua guys. Makanya gue bilang tadi kenapa Moontoon sampai sekarang tuh gak ngefix. Apakah ini sebenarnya sistemnya error atau gimana, gue juga gak tahu. Ini gue juga dapat keluhan dari beberapa viewer gue. Ini gue tunjukin aja dari sini. Nah ini kurang lebih kayak begini guys ya. Bang, gak ada cara lah buat mengatasi bug geser map. Gak ada cara kah buat mengatasi bug geser map? Oh iya, tentang masalah bug geser map. Ini buat kalian yang belum tahu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita geser, gue contohin deh ya. Tapi gue rasa kalian semua udah pada tahu sih guys kalau bug geser map. Jadi misalnya kalian lagi main hero apapun ini berlaku. Dan ini beberapa kali gue mengalami hal seperti ini. Tapi karena gue udah tahu caranya, jadi gue istilahnya bisa meminimalisir yang namanya bug geser map. Gini guys ya, ini kan gue zoom nih, sret begitu kan, sreset ke depan gini. Nah tiba-tiba itu mapnya langsung ke sini, kayak begini. Nah itu kayak gitu guys, kurang lebih kayak begitu guys. Ini gue yakin kalian udah paham maksud gue guys ya. Jadi banyak orang yang nge-share caranya, ada juga yang bilang disuruh uninstall, install lagi anjay. Itu menurut gue terlalu repot. Kenapa? Karena kita harus download data ulang. Kalaupun bisa di backup datanya, bisa juga sih di backup data terus nanti di copy lagi, cuman agak ribet aja gitu guys. Jadi saran gue, ini adalah saran yang menurut gue terbaik. Jadi kalian cukup yang namanya restart handphone kalian. Ini restart HP bukan relock ya. Kalau relock kan begini nih, gue contohin anjir. Maksudnya penonton gue nih kadang-kadang kalau nggak detailin kayak gini nggak ngerti guys. Ini namanya relock nih. Bedakan yang namanya relock sama restart HP. Kalau relock kayak begini ya, kalau relock percuma, kalian mau ngelakuin relock sampai 1000 kali juga nggak bakalan bisa kalau udah kena yang namanya bug geser map. Selain itu guys, selain yang namanya bug geser map, itu juga dia mengganggu yang namanya arah skill kita. Maksudnya gimana bang? Nih gue tunjukin. Oke, jadi yang gue maksud yang namanya arah skill ini, kalau misalnya gue pakai Layla nih, ini kan biasanya kalau misalnya lagi war gue dengan mudah kayak gini geser. Nah ini kayak gini nih ya kan, digeser kan. Jadi gue bisa ngarahin misalnya musuhnya ada di sebelah kiri, gue tinggal arahin ke kiri, sreset. Misalnya musuhnya di sebelah kanan, gue tinggal arahin di sebelah kanan. Tapi kalau udah kejadian yang namanya bug geser map, ini benar-benar satu paket guys. Satu paket dalam arti kalian kalau udah kena bug geser map itu satu paket dengan yang namanya arah skill. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi war nih, gue udah mencet ke depan gini, terus tiba-tiba pas gue lepas tangan gue, pas gue lepas, sret, itu skillnya nggak ke depan, malah ke kiri. Ini sering banget kejadian. Jadi ini tuh satu paket yang namanya bug geser map atau geser arah skill. Nah ini gue nggak tahu ini ada apa dengan Mobile Legends belakangan ini ya guys ya. Jadi caranya itu guys, kalian misalnya pagi nih, pagi kalian main Mobile Legends sampai siang, itu sekitar mungkin 3 jam sampai 4 jam. Terus kalian istirahat, HP kondisi ya udah, kondisi udah main, kalian close, kalian matikan, kalian cas atau gimana. Terus sorenya kalian main, itu biasanya kalian akan kena bug geser map. Jadi maksudnya adalah ada jeda. Nah jedanya ini harus kalian restart handphone. Jadi kalau misalnya kalian pagi main Mobile Legends sampai siang, terus kalian lanjutin main sore sampai malam tanpa nge-restart HP, itu biasanya kena bug geser map. Kalau masih kambuh, ya mungkin pas udah di restart ternyata masih kambuh, gimana bang? Kalian mainin dulu sampai selesai gamenya, terus kalian restart sekali lagi, dijamin 1000% itu pasti berhasil. Kasih contoh yang lain. Terus gue lagi live streaming di Facebook, itu gue lupa yang namanya nge-restart HP. Otomatis ketika gue lagi streaming terus gue main, gue kena yang namanya bug geser map. Nah dalam hal ini
akhirnya ya karena konteksnya adalah gue lupa, akhirnya gue terpaksa untuk ngelanjutin gamenya dulu. Jadi kalian selesain dulu gamenya, menang kalah bodo amat, abis itu baru kalian restart handphone, baru kalian main lagi. Dulu kita main Mobile Legend mau berapa jam tanpa ngereset HP itu benar-benar 100% lancar tanpa adanya bug geser map. Gue nggak tahu ini kesalahan sistem atau bagaimana, sehingga sebelum kita main, intinya adalah sebelum kita main kita harus restart handphone kita. Jadi gitu guys ya, mudah-mudahan kalian ngerti maksud gue, nanti dijelasin lagi sama editor magang gue supaya lebih detail lagi maksudnya. Intinya adalah sebelum kalian nge-push, kalian wajib ngerestart HP. Udah dah gitu anjir, perasaan gue ngejelasin sesimpel itu kenapa dibuat belibet sih? Ya maklum buat supaya durasinya 10 menit, supaya dapat AdSense guys. Caranya gimana bang? Masih ada yang nanya caranya restart HP, gue gibeng ya guys ya. Caranya gampang banget, kalian nih seperti ini ya guys ya. Nih, cara restart HP ya. Pencet tombol power ya, tuh. Nah, tuh enggak usah gue zoom, udah kelihatan di layar itu ada yang namanya mulai ulang atau restart. Kalian pencet aja anjir tombol restart seperti ini, reset. Tuh, dia bakalan ngerestart, guys ya. Nah, tuh, bakalan ke-restart, guys. Udah kayak begitu simple, guys. Makanya gue bilang sebelum kalian main, pastikan kalian restart handphone, dijamin kalian tidak akan mengalami yang namanya bug geser map. Itu aja sih guys, intinya thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian terus komentar di bawah setelah kalian coba cara ini berhasil atau tidak. Cuman dari apa yang gue lakuin itu selalu berhasil. Kemarin temen gue juga nih pas gue lagi mabar ngerjain jokian, itu dia juga yang namanya, ini sorry layarnya gelap karena kondisi handphone masih kondisi restart. Itu juga dia nggak apa namanya kena bug geser map, akhirnya gue suruh restart langsung bisa. Jadi memang ini tuh working banget, 100% pasti bisa, nggak mungkin gagal. Coba aja langsung terus komentar di bawah kalau berhasil guys ya. Thank you buat kalian yang udah nonton video dari awal sampai akhir. So jangan lupa di like, di share, komen, dan juga di subscribe. Thank you, bye.